di sana ada pilihannya jalur prestasi perbatasan. Iya, udah Ibu enggak usah ya. Ini. Yang ya. Tadi Bu ngalamin kendala. Tadi juga sama deh Bu. Kalau ada susah-susah masuk IG-nya Mas Triadianto. Wah, wow. Oh, ya. Siapa nama namanya, Nak? Devika Hanif ya. Ya. Atau enggak kalau mau bisa datang sini atau operator yang bisa bantu. Ah, tapi harus nunggu antrian. Antrian. Nah, jadi bisa Pak. Jadi bisa lah Nak ya. Udah jago lah. Cuma masukin itu kan nilai. Ya berkas-berkas, kata apa KTP, KK, SKNA. Udah ya. Ya. Pokoknya kalau masuk ke SKNA dan masuk ke sana. Ya. Enggak apa-apa. Kan Ibu SD-nya di Kota Bekasi, Ya. Ya, daripada nunggu lama-lama di sini panas. Kasihan ya. Enggak nanya gitu. Ibu kan nanya tadi. Enggak nanya ya. Eh siapa? Kata Pak Yaya. Enggak bisa apa? Enggak bisa masuk ke SMP 22. Kenapa? Ya itu enggak bisa. Soalnya kan kata-kata itu kan ngapung. Jadi harus mencari. Kenapa ngapung Jawa gitu maksudnya? Iya. Jadi gini, Bu. Ini nanti di kecamatan. Bisa kan Pak Yaya? Bisa. Ada yang bisa. Ini kan enggak, sekarang gini. Enggak, nanti kita. Maksud saya gini. Ini kan kalau dia apa yang bisa diselesaikan di bisnis dulu, baru ini menyusul di sana. Karena petugas di kampungnya di sana. Kecamatan. Verifikasi. Verifikasi. Pas dia dapat verifikasi dari. Setelah itu apa? Nah kalau di sini berarti tinggal coba kita ini nyusul. Sekarang tinggal abrak lagi ini bisa nggak dilakukan? Nah, pendapatan jalan sebagai apun aja gitu, dicek gitu namanya langsung kayak gitu. Tapi namanya dia pasti udah ada, karena ini SD-nya SD-nya. Iya, udah ada. Kalau menurut saya gitu, jadi dia nggak bolak-balik, tapi dia tetap pada saat dia memasukkan datanya, dia harus memasukkan siswa nasional. Dengan catatan. Jadi jangan orang itu kesana dulu, diselesaikan yang diselesaikan oleh DJ, diselesaikan DJ, tapi dengan catatan bahwa dia tidak bisa berproses kalau ini tidak selesai. Ada yang... Jadi begini gitu. Kan ini masih bersaing kan? Walaupun ini belum tentu Ibu masuk juga, karena kan tetap nanti harus bersaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Lucema, asli dari Solo. Saya mau mendaftarkan anak saya dari SMP ke SD. Sebelum ketemu sama Pak Wakil Wali Kota, saya ngerasa bingungan dan ngerasa pikirannya sudah buntu. Tapi setelah bertemu dengan ibu pejabat ini, Pak Lurah, saya ngerasa hati saya ngerasa plong dan sangat terbantu. Semoga kedatangan saya ke sini tidak sia-sia karena banyak yang melayani dengan sangat-sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya. Okay. Semoga ini mewakili ibu-ibu yang lain supaya tidak kapok jauh-jauh datang ke sini. Yang katanya waktu tadi ketemu sama ibu-ibu dari Cibubur sudah 5 kali ke sini. Kecewa gara-gara kemarin katanya kami suruh balik ke sini, tapi ternyata belum.